Sudah ketemu juga sama Allah Ta'ala. Sudah ketemu sama Nabi. Sudah. Bagaimana kelihatannya Nabi? Bagaimana kelihatan Nabi? Itu Nabi menyamar di semua jadi manusia biasa. Itu kan kita tidak tahu. Kalau saya sudah ketemu, sudah perlihatkan semua isi badannya. Inilah video yang tengah viral di media sosial. Seorang pria penganut aliran hakikinya hakiki berdialog dengan warga dan mengaku telah bertemu Nabi bahkan Tuhan. Video ini direkam beberapa waktu lalu dan lokasinya berada di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Atas beredarnya video ini dan laporan dari warga, MUI Makassar pun melakukan penyelidikan. Sejumlah penyimpangan lain ternyata juga ditemukan, termasuk niat sholat yang bertentangan dengan Islam serta rukun iman ditambah menjadi 13. MUI Makassar pun mengeluarkan maklumat sesat atas aliran tersebut. Disebutkan itu, Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar menetapkan atau menyatakan kesesatan aliran hakikinya hakiki. Nah, tapi kita akan tetap melakukan koordinasi untuk melakukan pembinaan ya berdasar media sosial, ada Facebook dan lain-lain. Rupanya viral, saya tidak tahu persis viralnya itu pertanggal berapa, tapi itu sudah memang kalau dibiarkan kemungkinan-kemungkinan adanya konflik horizontal di masyarakat itu bisa terjadi.